pagi ini dibawa dengan nota berita Radio Australia. Perang tanggal 21 dari wilayah utara Australia menyampaikan desakan terhadap pemerintah Australia agar memulai lagi ekspor sapi hidup ke Indonesia. Delegasi peternak dari wilayah utara dan ketua menterinya pergi ke Canberra kemarin untuk melobi pemerintah. Menteri Pertanian John Lubich telah merundingkan kerangka kerja baru untuk memperbaiki kesejahteraan hewan di program rumah pemotongan hewan di Indonesia. Tetapi Rowan Sullivan dari Asosiasi Peternak Wilayah